Manusia kini berada dalam era kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran yang begitu pesat. Gelombang pandemi COVID-19, transformasi kesehatan digital, artificial intelligence, rekayasa genetik, hingga perubahan iklim adalah fenomena yang sedang kita jumpai saat ini dan masa depan. Kondisi tersebut memberikan pelajaran dan manfaat kepada manusia. Sekaligus tantangan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan, hidup, otonomi, hingga keadilan sosial. Seringkali kita tidak uh, bisa menjawab atau tidak yakin dengan jawaban atas pertanyaan apa yang akan kita lakukan ketika dihadapkan pada dilema moral maupun dilema etik. Dilema moral maupun dilema etik adalah. Ketika kita dihadapkan pada pilihan dua atau tiga pilihan, atau lebih pilihan, yang sama-sama baik maupun sama-sama buruk, dilema etik dan dilema moral ini selalu ada di dalam setiap ilmu maupun profesi. Hanya para profesional yang memahami ilmu bioetika inilah yang dapat menjawab pertanyaan. Tentang dilema etik dan moral yang baik, program studi magister bioetika adalah program yang dirancang untuk membuka perspektif peserta didik untuk belajar tentang prinsip-prinsip etika dan menjawab dilema moral yang terjadi di era modern seperti saat ini. Ilmu bioetika dapat memberikan pandangan etis berdasarkan berbagai teori dan konsep yang dapat diimplementasikan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah dilema etika dalam bidang kesehatan, pendidikan, riset, dan bahkan konteks sosial ekonomi yang lebih luas. Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan mendalam mengenai pertimbangan moral dengan pendekatan multidisiplin dari berbagai keilmuan seperti filosofi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kedokteran, kesehatan, teknologi, hukum, dan profesionalisme. Bioetika itu sebenarnya satu perkembangan dari berbagai ilmu. Di antaranya ada biologi, kedokteran, kesehatan, bioteknologi, humaniora, hukum, ekonomi, itu semuanya ada di sana. Jadi dengan demikian perkembangan bioetika ini mestinya etika kehidupan dari berbagai bidang sehingga lulusan-lulusannya itu di dalam pendidikan tidak hanya pinter, terampil, tetapi juga etis. Kira-kira secara singkatnya tujuan utamanya adalah itu. Mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa telah dimutakhirkan dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa, profesi, perkembangan pengetahuan, dan kemajuan zaman. Kurikulum pendidikan didesain untuk dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar etika dan bioetika, hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, kebijakan etika klinis, penerapan teknologi kedokteran, metode penelitian, dan isu-isu terbaru di bidang bioetika. Terdapat tiga jalur untuk mendaftar menjadi mahasiswa. Jalur pertama adalah jalur reguler, di mana mahasiswa melengkapi total 42 SKS selama 3 sampai 4 semester. Jalur kedua adalah jalur Master by Research, di mana perkuliahan berpusat pada kegiatan penelitian dengan total 40 SKS selama 3 semester. Jalur ketiga adalah jalur khusus HELP, yang diperuntukkan bagi alumni atau peserta kursus bioetika bersertifikat. Melalui jalur ini, mahasiswa dapat melakukan transfer kredit sebesar maksimal 12 SKS untuk menunjang perkuliahan. Prodi Bioetika menerapkan blended learning yang menggabungkan perkuliahan tatap muka dengan media pembelajaran berbasis IT. Selain itu, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan langsung ke fasilitas penunjang perkuliahan maupun terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Peluang karir yang dapat digeluti antara lain pendidik, dosen, konsultan kebijakan publik di lembaga pemerintahan, jurnalis, konsultan kebijakan di perusahaan swasta maupun lembaga non pemerintah, peneliti ahli bidang bioetika, konsultan etika di pelayanan publik, konsultan di komite etik rumah sakit atau penelitian, dan banyak lagi peluang karir lainnya. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang alumni program studi. 3 UGM angkatan pertama. Menurut saya, bioetika adalah ilmu yang penting dan unik. Kenapa unik? Karena bioetika ini selalu membuat kita berpikir. Bukan hanya tentang mana yang benar dan salah, tetapi kenapa hal itu dilakukan. Jadi kita selalu diajari untuk berpikir kritis. Semua itu tidak akan bisa saya dapatkan tanpa disertai bimbingan dari dosen-dosen saya yang luar biasa di program studi magister bioetika bagi saya yang terpenting adalah bahwa belajar bioetika itu tidak hanya menunjang pekerjaan saya sebagai dosen tapi juga bermanfaat dalam kehidupan pribadi saya dan selalu berusaha untuk menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Bergabunglah bersama Prodi Bioetika untuk menjadi ahli bioetika yang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Selamat siang, Dokter Peter. Ya. ya, masih di mute, dok. Ya, selamat siang Pak Nathan selaku moderator para guru besar senior ya. sejawat. Selamat berjumpa kembali. Baik, Terima kasih Dokter Peter atas ketersediaan waktunya untuk menjadi pembicara pada kegiatan hari ini. Selamat siang juga Bapak Ibu semuanya para hobi bioetika pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Peter Johannes Manopo. Mungkin bisa di share. Silakan di share uh, host. mungkin Bu Dewi. Ya. Untuk judul rabuan pada siang hari ini adalah Cultural Influence on Clinical Ethics, dan pembicara kita adalah Peter Johannes Manopo. Beliau merupakan seorang bioetiki, bioetisis dan juga ahli bedah. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Airlangga untuk pendidikan dokter dan pendidikan dokter bedahnya dan kemudian beliau lulus master bioetika di Leuven, Belgia pada tahun 2017 dan beliau merupakan dosen Ethics dan Humanities di Universitas Ciputra Surabaya dan juga menjadi ahli bedah di Dharma Hospital dan juga Santo Vincentius Paulo Katolik Hospital di Surabaya. Dan beliau merupakan anggota dari Komite Etik pada Asosiasi Ahli Bedah di Indonesia, kemudian anggota dari MKEKID, beliau juga anggota dari Indonesian Bioethics Forum, dan juga beliau merupakan UNESCO Bioethics Teacher. Dan beliau bukan anggota dari UNESCO Bioethics Teacher Forum di Paris. Mungkin uh, demikian CV dari Dr. Peter Johannes Manopo. Mungkin untuk selanjutnya ada mengenai materi yang akan disampaikan oleh Dr. Peter. Mungkin saya langsung berikan waktunya kepada Dr. Peter, dipersilahkan. Terima kasih, Pak Nathan, selaku moderator. Eh, izinkan saya, pertama, mengucapkan menyapa dan eh, selamat siang kepada eh, guru besar Prof. Sunarto, Prof. Yati, segenap eh, senior sejawat di CBMH, juga para guru besar senior dan sejawat yang mengikuti eh, acara webinar ini. Saya di sini sebenarnya berbagi ya. Kita saling belajar ya. Jadi saya tidak merasa bahwa saya lebih tahu dari yang lain, tetapi mari kita saling memperkaya. Ini ada sejawat saya, saya lihat Dr. Tri Agung Rudi, apa kabar? Dr. Rudi, mudah-mudahan sehat. Baik. Baiklah, saya memilih topik cultural influence on clinical ethics kalau saya pilah, ya, frasa yang pertama "cultural influence" itu artinya pengaruh dari kebudayaan atau tradisi. Ya, dalam clinical ethics, clinical ethics ini merupakan sesuatu yang lebih spesifik dari medical ethics. Kalau medical ethics itu lebih luas, ya, public health, penelitian, dan sebagainya, terutama distributive justice. Kalau clinical ethics ini lebih spesifik dalam konteks uh, healthcare delivery, jadi. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, apakah itu di puskesmas, di rumah sakit, atau eh, di tempat fasilitas lainnya. Ini saya angkat karena negara kita ini kan Nusantara, ya. Jadi, belum tentu dokter yang bertugas di tempat itu adalah eh, orang lokal di situ, ya. Misalnya, eh, kawan dari Aceh bekerja di Papua. Nah, ini banyak sekali tantangan, ya, eh, masalah hubungan dokter pasien, kemudian masalah diagnosis yang juga bertumpu utamanya lebih dari 50% dari history atau anamnesis itu adalah eh, pada kontak dokter pasien, ya. Jadi kalau ini misalnya ada kesulitan, otomatis nilai yang didapat pada anamnesis atau history itu berkurang. Otomatis untuk menunjang diagnostik itu berkurang. Otomatis untuk melakukan treatment juga berkurang ketajamannya. Jadi kalau dilihat ini simpel ya sederhana kelihatannya, tapi e, jangan disepelekan ya sangat besar pengaruhnya untuk e, suatu rangkaian pelayanan kesehatan, mulai dari tatap muka pertama berkenalan menyapa, kemudian e, mendengarkan cerita pasien atau anamnesis, menegakkan diagnosis klinis, menegakkan diagnosis e, bantu, kemudian menegakkan alat-alat ya, canggih dan sebagainya sehingga diperoleh apa yang disebut sebagai pengobatan. Tapi dalam sepanjang rangkaian itu itu banyak sekali memerlukan hubungan dokter dan pasien. Ya, jadi tidak putus hanya di anamnesis. Bahkan sampai pasien pulang, bahkan sampai pasien ditindaklanjuti itu perlu komunikasi yang baik. Slide berikut, silakan saya tidak mempunyai benturan kepentingan dan juga tidak mempunyai ketersangkutan finansial pada presentasi ini. Berikut. Ya, ini beberapa bibliografi. Saya tidak memakai istilah reference atau ya referensi, tapi ini bibliografi karena itu lebih lengkap ya. Bisa dibaca sebagai suatu entitas ya. Saya rasa yang pertama itu Baum et al itu sudah tidak asing lagi bagi kita yang berkecimpung di bioethics ya. Tentang principles of biomedical ethics kemudian eh, Tan et al itu menguraikan tentang masalah cultural yang sangat spesifik, yang sangat isolating dan dari alam di sekitarnya yang berpengaruh kepada nilai-nilai dan etiks. Berikutnya tentang Singer et al. yang mengupas tentang masalah peninjauan ulang clinical etik karena berhubungan sangat erat dengan nilai-nilai tradisi atau kultur yang mempengaruhi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 21 pasal kodeki atau kode etik kedokteran Indonesia yang diterbitkan oleh PBID di 2012. Mungkin kalau saya nggak salah 2022 ini sudah ada anu ya atau masih draft saya belum tahu ya. Terakhir waktu saya di MKIK ini memang mau dilakukan sinkronisasi ya. Pada perbitan PBID 2012 itu ada 21 pasal ya, 21 pasal yang menyangkut semuanya termasuk hubungan dokter dan pasien. Ya, saya rasa ini penting juga untuk direview lagi oleh teman-teman dokter. Kemudian nanti kalau ada update lagi, ada sinkronisasi dari MKKID, saya rasa ini nanti akan disosialisasikan. Silakan. Ya, ini sudah berulang kali saya anu ya. Apakah presentasi di kampus, di rumah sakit, atau di instansi lain? Ini saya hanya ingin menekankan bahwa bukan menurut kedokteran ya meskipun topik kita siang ini itu adalah clinical ethics saya tidak bosan-bosan mengingatkan gambar ini mungkin ada sejawat yang sudah pernah lihat di presentasi yang lain ya di tempat lain atau sebelumnya jadi bioetik itu multidisiplin ya multidisiplin kemudian inter jadi antar disiplin dan trans jadi seperti borderless tidak ada batas ya karena itu saling menunjang ini pada waktu saya uh, studi postgraduate bioethics di Leuven University di Belgium itu dari kiri ya, dari kiri ini membuktikan bahwa justru karena multidisiplin kedokteran di sini ya, minoritas, justru minoritas pada saat saya. Yang paling kiri yang berkacamata, ibu yang berkacamata itu itu adalah uh, psikolog dari Italia. Jadi bukan bukan dokter dia. Kemudian sebelahnya yang berdasi itu berjas berdasi itu adalah pengacara. Jadi business lawyer, pengacara bisnis ya malah lebih jauh lagi bidangnya. Kemudian yang berbaju putih ini kebetulan pernah datang ke Indonesia pada waktu World by Ethics Day 2019 kalau saya nggak salah sebelum pandemi itu sosiologis ya ahli sosiologi dari USA, dari Amerika, juga tidak ada latar belakang kedokteran, dan sebelahnya adalah saya. Saya sebagai satu-satunya klinisi, satu-satunya bidang kedokteran. Tidak <laughs> ada yang lain. Sebelah saya itu mentor bioethics, Profesor Bori dari University of Leuven, itu ketua program studinya. Kemudian yang paling kanan itu antropologis dari Perancis. Ya. Jadi memang di sini malah saya sendirian ya. Jadi kalau orang bilang oh itu miliknya kedokteran, Bio itu tidak kan benar, ya tidak benar. Mungkin mungkin di Indonesia ini atau mungkin juga di negara lain memang kedokteran yang paling intens ya karena paling banyak hubungan eh, antar manusia antara dokter pasien antara dokter 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 perawat perawat dan pasien dan seterusnya jadi oleh karena itu seolah-olah tampaknya itu monopoli kedokteran silakan ya sebagai latar belakang di sini kita review dulu masalah etika atau etik itu sebenarnya moralitas ya yang dipengaruhi oleh nilai ya kebijakan kebajikan kemudian tanggung jawab kewajiban dan norma itu sebagai dasar yang yang benar untuk bagaimana kita bersikap atau berperilaku ya dan biasanya etik sudah untuk komunitas yang homogen ya jadi etika tertentu itu biasanya berlaku untuk komunitas komunitas tertentu sebagai contoh, etika kedokteran. Etika kedokteran itu kalau diterapkan di misalnya organisasi profesi pengacara enggak cocok ya, tidak cocok. Tetapi harus di kedokteran juga. Etika pengacara demikian juga pada komunitas pengacara tidak bisa dimasukkan ke atau dipakai di komunitas kedokteran dan seterusnya, ya. Clinical <tuh>. ethics yang saya katakan tadi itu lebih spesifik dari medical ethics. Jadi ini khusus timbul dari eh, pelayanan kesehatan healthcare delivery ya, nah ini sudah pasti eh, pasien sebagai stakeholder itu membuat suatu, suatu hubungan yang spesifik dengan dokter juga sebagai stakeholder lainnya di dalam healthcare delivery itu. Nah tradisi atau kebudayaan culture itu itu adalah se sebagai suatu seni ya atau kumpulan seni dan ekspresi pernyataan daripada intelektualitas dari manusia yang diperoleh secara kolektif. Jadi tradisi misalnya atau eh, budaya orang dari Madura misalnya ya, itu secara kolektif dalam komunitas itu ada hal-hal yang spesifik yang berbeda dengan orang Jawa misalnya, berbeda dengan orang Papua. Nah, ini Kadang-kadang, ini menimbulkan suatu tantangan. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang, dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan, pasiennya orang Papua, misalnya demikian, dokternya itu orang Jawa, perawatnya itu orang Makassar, misalnya. Nah, ini menimbulkan eh, perlu adanya suatu cara yang baik dari pengaruh-pengaruh tersebut agar secara keseluruhan itu tidak menimbulkan eh, kesulitan, tetapi justru bisa secara harmonis terpadu kemudian bersama-sama lalu menghasilkan pelayanan kesehatan yang memuaskan kedua belah pihak kemudian kebiasaan ini juga penting ya kebiasaan sesama masyarakat Jawa misalnya Jawa Tengah Jawa Timur itu habitsnya kadang-kadang berbeda ya usul manner, jadi cara yang yang lazim dalam suatu dalam satu kelakuan dalam satu komunitas ya eh, orang madura dengan orang jawa aja sudah beda misalnya padahal sama-sama jawa timur itu sebagai contoh jadi ini yang menyebabkan kita harus bisa menguasai soft skill ini bisa menguasai atau mengetahui bagaimana cara menghadapi pengaruh tradisi atau kebudayaan terhadap eh, clinical ethics silakan nah jadi tujuan dari Studi ini, atau presentasi ini, yang pertama untuk tahu dulu, ya, tahu, bisa tahu, mengerti, mempraktikannya, atau mengimplementasikan tentang clinical ethics secara benar, ya, secara proper, karena ada tantangan tadi itu, ya, pengaruh dari tradisi atau kultur, kemudian mengetahui, kemen, mengerti, dan bisa menjelaskan tentang kultur atau tradisi yang spesifik tersebut, dan masyarakat sekitarnya. Lalu juga mengetahui, mengerti dan e, mengaplikasikan apa pengaruh atau sampai sejauh mana dari pengaruh kebudayaan itu dalam clinical ethics sehingga kita bisa antisipasi, kita bisa mengambil apa ya, persiapan ya. Persiapan atau langkah-langkah untuk mempertimbangkan dalam menghadapi suatu situasi. Karena misalnya orang dalam keadaan gawat di ICU. Ini sebagai ilustrasi ya. Kemudian menghadapi ajal, ya. Biasanya keluarga ini kan selalu bertanya bagaimana bagaimana. Itu kebudayaan-kebudayaan atau suku-suku tertentu, tradisi tertentu, itu ada yang pasrah ya. Jadi artinya menunggu saja apa yang dilakukan dokter yang terbaik. Tetapi ada yang mendesak. Bahkan ada yang lebih jauh lagi seolah-olah meminta atau bahkan memerintahkan dokter itu pokoknya harus terus ditolong tidak apapun situasi harus terus ditolong sebagian besar seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan sudah kalau dokter sudah berusaha dan uh, memang itu maksimal sedemikian maka cukup sampai di situ. Ini berbeda ya. Jadi kita tidak bisa kadang-kadang dokter kesulitan ya. Dokter juga mempunyai SOP ya atau yang disebut DNR misalnya do not resuscitate ya jangan dilakukan ini tapi kadang-kadang tidak -kadang bisa dilakukan pasien bilang pokoknya lakukan dan kadang-kadang itu menuntut ya apalagi kalau itu eh, kepala keluarga atau tokoh penting ya dalam suatu komunitas silakan ya kita bicarakan ini sebagai eh, cara kualitatif ya eh, kemudian dari beberapa literatur yang sudah saya sebutkan tadi lalu kita nanti bisa melakukan deskriptif analisis dan pengetahuan ya untuk mempraktekkan clinical ethics secara lebih benar dan ini mungkin data kualitatif ini bisa dipakai untuk penelitian lebih lanjut. Silakan. Nah, khusus clinical ethics ini ya, ada yang kita sebut sebagai eh, paternalism ya. Paternalism ini eh, dapat didefinisikan bahwa pihak provider atau dokter ini sebagai pusat ya. Jadi Melakukan sesuatu kepada pasien yang belum tentu atau bahkan tidak disukai pasien, tetapi untuk kebaikan pasien, ya, itu paternalism. Jadi, sebetulnya paternalism ini adalah konflik antara otonomi, ya, kita tahu empat prinsip itu, ya, yang pertama itu otonomi, ya, otonomi pasien, dan beneficence, ya, jadi eh, dokter ingin melakukan apa yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk orang lain, itu beneficence, ya, jadi ini ada konflik antara dua itu sehingga menimbulkan paternalism. Nah, ini eh, sering terjadi pada clinical ethics ya pada aspek tersebut karena dokter lebih paham ya. Tetapi tidak boleh juga mengingkari otonomi pasien karena dasar otonomi pasien adalah respect, menghormati ya. Respect for otonomi itu sendiri dan respect for person. Respect pada individunya. Itu harus dipahami. Tapi ada istilah lain disebut parentalism. Parentalism ini eh, agak terbalik ya. Jadi otonomi pasien yang lebih kuat jadi eh, pasien itu bagaimanapun itu yang mempunyai dirinya, yang mempunyai tubuhnya, yang mempunyai badannya, sehingga dia bisa minta ke dokter sesuai dengan apa yang menjadi best preference dari eh, pasien atau dari orang itu. Ya memang sekarang arahnya ke sini ya. Jadi bukan dokter center tapi patient center. Memang dokter dalam segi tertentu wajib memberitahu pasien setinggi-tinggi standar pengetahuannya kepada pasien apa yang terbaik. Tetapi belum tentu itu disetujui pasien. Saya beri ilustrasi misalnya. Dokter mengatakan ini harus operasi dan harus segera. Ya, toh, jadi pasien ini eh, untuk damage control, untuk life saving, untuk patient safety, dokter bilang harus segera. Tapi pasien bilang, oh, kami mau berpikir dulu karena kita harus berunding dulu. Dan itu kadang-kadang tidak -kadang satu dua jam, kadang-kadang satu -kadang dua hari, bahkan kadang-kadang sebelum dibuat keputusan pasien meninggal misal. Nah ini kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya isu-isu yang menarik dalam clinical ethics ini yang cukup banyak menimbulkan eh, ya tantangan itu abortion ya, bahkan yang disebut terapeutik atau medical abortion ya itu seringkali menimbulkan ya tidak begitu mulus ya. Kemudian etanasia di negara kita belum begitu populer ya di beberapa negara Barat itu sudah ada itu ya sudah dilakukan dan itu valid legal. Lalu hak pasien, right. ini makin lama makin besar hak pasien. Termasuk second opinion, ya pasien tuh boleh cari second opinion. Jadi nggak bisa dokter yang sering terjadi yang saya dengar ini ya mudah-mudahan ini hanya sebagian kecil itu dokter tidak berkenan ya. Jadi ketika pasien berobat di dokter A misalnya, pasien ini sebenarnya percaya dengan dokter A, tidak ada yang salah. Tapi dia juga ke dokter B, menanyakan opini lain. Dia mungkin ke dokter C, atau keluarganya yang dokter misal. Lalu dia cari di internet. Itu adalah hak pasien, kita tidak boleh marah. Dan akhirnya balik ke kita lagi, atau balik ke dokter A lagi. Ya itu tidak bisa ditolak seharusnya ya ada yang dokter yang mengambil sikap lebih lebih ekstrim ya sudah ke sana aja untuk apa kembali ke sini misalnya seperti itu ya nah itu juga ada hubungannya dengan kultur dengan budaya pada umumnya untuk kultur tertentu ya terutama di mana daerah tersebut pendidikannya cukup tinggi itu pasien mencari second opinion itu tinggi juga ya jadi Sebetulnya pasien ke dokter itu sudah tahu diagnosisnya. Dia sudah baca di internet, dia sudah tanya kiri kanan ya kepada dokter lain dan sebagainya. Dan sebetulnya kita tidak perlu marah atau keberatan karena itu menolong kita. Mengapa saya katakan menolong? Jadi pasien ini sebenarnya sudah membawa informasi tentang data untuk diagnosis penyakitnya. Jadi kita tidak perlu banyak menjelaskan, bahkan mungkin kita mendapat informasi dari pasien yang... Merupakan penemuan dokter lain, jadi memperkaya e, informasi untuk kita. Sebenarnya, harusnya kita lebih senang, jadi pekerjaan kita lebih ringan, seharusnya ya. Tapi, ya, memang kadang-kadang, barangkali caranya mungkin kita kurang berkenan, sehingga dokter juga kurang berkenan. Dan juga yang disebut e, in vitro embryo research, ya. Jadi, e, embryo research ini nah, terutama untuk embryonic stem cell dan sebagainya, ya, dan sebagainya ini masih banyak menimbulkan keberatan-keberatan dan ini sekali lagi juga berhubungan dengan eh, budaya, kultur, ya. Kemudian yang disebut eh, patient's well-being atau eh, pasien yang merasa lebih enak, lebih nyaman, lebih baik, itu merupakan gabungan dari eh, beneficence sebagai apa yang diinginkan pasien, dokter memberikan apa yang terbaik dan juga non maleficence ya. Non maleficence itu artinya do no wrong, jangan melakukan atau jangan merugikan pasien. Nah, itu pasien merasa enak kalau ada dua hal ini. Sebenarnya beneficence dan non maleficence ini bagikan dua sisi mata uang ya. Yang berikutnya adalah dalam clinical ethics deliberation atau mempertimbangkan clinical ethics itu harus mempertimbangkan kasus per kasus, kasuistik ya kasus yang sama yang terjadi di waktu yang berbeda tempat yang berbeda meskipun diagnosisnya sama itu mungkin pandangan etiknya berbeda juga faktanya apa kejadiannya apa itu kadang-kadang kronologinya itu berbeda ya terus tokoh-tokoh yang terlibat ya figures itu juga involve actors ini juga kadang-kadang misalnya pasien anaknya pejabat misalnya ya atau anaknya dokter anaknya koleha misalnya ya atau pasien yang biasa-biasa e, aja dari masyarakat biasa kadang-kadang timbul perlakuan yang berbeda yang seharusnya tidak boleh berbeda ya baik langkah-langkah e, klinis dan sikap-sikap etis itu seharusnya sama tetapi ini kadang-kadang tidak bisa dihindari ya perbedaan-perbedaan itu akan timbul dan kadang-kadang sulit untuk diatasi lalu juga alasan-alasan Bagaimana kasus itu terjadi? Ya, jadi ini penting juga. Tadi sudah saya katakan bahwa eh, masalah tradisi budaya dan sebagainya, ini juga mempengaruhi argumen yang dilakukan. Biasanya dalam eh, clinical ethics deliberations atau consideration, itu kan ada argumen-argumen, ya. Kadang-kadang ada yang, masalah yang memberatkan dan meringankan. Itu ada argumentasi yang sering dibahas, ya. Dilakukan analisis berdasarkan argumen. Tetapi itu juga dipengaruhi oleh hal tadi tentang kultur dan budaya. Silakan. Jadi dalam clinical ethics itu juga penting dipengaruhi adanya indikasi medis ya. Ini paling penting indikasi medis. Kemudian keinginan pasien atau pertimbangan pasien yang paling nyaman buat dia, yang paling baik untuk dia. Dan pasien berhak melakukan itu. Kita tidak boleh mengatakan oh ini pasien ini cerewet misalnya. Oh pasti ini banyak tuntutan. Itu wajar. Kalau kita mempunyai empati, empati itu berarti merasakan apabila kita di posisi yang eh, sebaliknya. Mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Ya, atau pasien itu kan berhak untuk minta apa yang eh, nyaman. Misalnya dia katakan eh, dokter mengatakan ini harus operasi biayanya sekian misalnya. Pasien bilang, "Wah, oh, itu mahal. Jadi saya mau eh, Diobati saja, tidak operasi, dan itu pun pakai obat generik. Misalnya gitu, karena saya ingin pelayanan dari BPJS ini, saya ambil contoh yang aktual. Itu sah-sah saja, dan pasien berhak meminta itu karena banyak pertimbangan, ya, pertimbangan ekonomi, pertimbangan eh, keluarga, dan sebagainya. Lalu, quality of life, ya, quality of life itu eh, mutu dari kehidupan sebelum, before, and after dari tindakan, ya. Misalnya ada pasien dia. Di dioperasi. Sebelumnya dia operasi karena mau diperbaiki sistem anggota geraknya supaya bisa berjalan lebih baik misalnya. Tetapi ternyata setelah tindakan, setelah operasi, dia harus pakai kursi roda. Ini kan menurun untuk kehidupannya. Dan ini kadang-kadang terjadi banyak ini dan mungkin mungkin ya mudah-mudahan tidak di antara yang apa keluarga kita yang kita kenal dan sebagainya ada yang mengalami seperti itu mau operasi supaya jalannya lebih baik tetapi hasil yang dicapai adalah malah tidak bisa jalan berdiri tidak bisa sebagai kursi roda nah ini kan mundur ini juga harus diperhatikan dalam rangkaian eh, etika pelayanan atau clinical ethics itu lalu masalah-masalah eh, kontekstual ya jadi misalnya orang ini dia konteksnya sebagai kepala keluarga kemudian dia enggak, tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi padahal dia sebagai kepala keluarga dia adalah tulang punggung yang juga mencari nafkah ini kan juga menimbulkan masalah. Ini yang disebut contextual features dan ini berhubungan sekali lagi dengan eh, kultur atau budaya, ya. Misalnya ada suku-suku tertentu, ya, etnik tertentu yang mencari nafkah itu wanita, misalnya sebagai tulang punggung kan ada yang sistem maternalistik. Nah, jadi dokter harus mempertimbangkan itu, jangan mengatakan, "Wah, oh, ini kan dia paling hanya istri saja, jadi tidak begitu masalah." Jangan begitu ya, karena ada pada suku-suku tertentu yang justru sebaliknya. Atau dia sebagai single parent, ya seorang wanita, sebagai orang tua tunggal, karena sudah meninggal atau sudah berpisah dengan suaminya, tapi harus membesarkan anak-anak dan bertanggung jawab untuk nafkah keluarga. Ini yang disebut contextual features. Silakan. nah tentang eh, pengaruh tradisi dan budaya ini kita harus melihat bahwa sekarang ini dunia kita itu semakin sempit ya maksudnya semakin sempit bukan secara geografis tetapi eh, lalu lintas bepergian orang antar negara makin banyak perkawinan antar bangsa makin banyak ya sistem komunikasi digital dengan handphone internet dan sebagainya makin mudah jadi dunia ini sudah menjadi keseluruhan tanpa batas, globalizing world. Sehingga terjadi apa yang saya sebut tadi cross cultural flow ya. Pergerakan manusia dan sebagainya. Akibatnya apa? Di satu tempat itu bisa banyak terjadi kalau dulu tempat atau negara tertentu untuk negara itu sendiri misalnya negara A untuk suku A. Sekarang sudah enggak lagi. Negara A bisa juga ada etnik B, C, D sampai Z misalnya. Karena ada globalizing world dan ada cross-cultural flow, nah, oleh karena itu, masalah atau tantangan untuk eh, pengaruh dari cultural influence ini ke clinical ethics itu makin besar, ya. Nah, sehingga itu diperlukan apa yang disebut shared beliefs, ya. Jadi, kita harus berbagi atau saling mengetahui, saling memahami tentang keyakinan, ya, tentang tradisi tentang tindakan-tindakan praktis nilai dan juga bahkan ethical standards ya ethical standards itu seharusnya tidak jauh berbeda ya karena sifatnya universal ya itu kan moral guidance pedoman moral ya antara baik dan buruk saya rasa itu hampir sama seluruh dunia itu universal tetapi mungkin ada nilai-nilai tertentu yang tadi saya sebut influence itu masuk di situ bahkan agama ya religion itu termasuk external influence juga ya agama tidak membentuk uh, etika tetapi agama memberi pengaruh pada etika dan apa yang disebut uh, gap by cross cultural difference jadi justru adanya cross cultural difference itu itu kadang-kadang timbul gap ya gap itu uh, pemisah ya oleh karena adanya perbedaan culture tetapi dalam satu wadah yang mau tidak mau harus terjadi. Jadi misalnya dalam perayaan kesehatan yang seperti contoh saya tadi, ambil contoh secara global ya, ada orang Indonesia berobat ke luar negeri atau saya baliklah, ada orang luar negeri berobat ke Indonesia ya, katakanlah ada orang Belanda berobat ke Indonesia. Nah ini kan sudah ada cross cultural difference ya, sudah beda bahasanya beda. Perspektifnya beda, kebiasaannya beda, dan seterusnya. Nah, ini harus diisi. Gap ini harus ditutupi. Nah, itu sekarang ada yang disebut sebagai bridging groups, atau kelompok yang menjembatani gap itu. Nanti akan kita lihat. Berikut, silakan. Nah, ini kalau eksternal yang mempengaruhi dari different culture itu itu memang tidak mudah ya tapi bukan tidak bisa diatasi bisa tapi memang tidak mudah ya misalnya yang saya sebut tadi ya kalau misalnya dia orang Indonesia aja sesama orang Indonesia pun kadang-kadang susah ya yang dari pengamatan saya pribadi ya mungkin kalau nanti dalam diskusi teman-teman ada pendapat berbeda silahkan Selama saya 25 tahun bertugas di perifer, ya, saya enggak, tidak di kota besar. 25 tahun itu saya di perifer. Itu pada umumnya orang-orang Indonesia itu lebih suka berbahasa daerah, lebih nyaman dia berbahasa daerah. Dan ini wajar, ya, untuk Indonesia Tengah dan uh, Indonesia Barat, ya. Tapi Indonesia Tengah dan Timur itu mereka lebih menguasai bahasa Indonesia dibandingkan bukan uh, lebih menguasai, lebih suka atau lebih bisa berbahasa Indonesia dengan orang yang bukan sukunya. Nah, orang Indonesia yang di barat ini mungkin teman-teman antropologi lebih menguasai ya. Itu pada umumnya bahasa eh, daerah. Ambil contoh, saya, saya sebut contoh yang saya alami ya. Orang saya lama di Bali, ya. Lama di Bali tugas saya itu, orang di Bali itu lebih suka bahasa Bali dia. Ya, kadang-kadang kalau anamnesis dengan kita dia pakai bahasa Indonesia sedikit tapi dicampur-campur bahasa Bali. Kalau makin ke barat di Jawa ya pengalaman saya di Surabaya misalnya itu lebih banyak lagi bahasa daerah masuk Surabaya itu lebih banyak bahasa Jawa lebih banyak masuk dibandingkan di Bali. Nah saya pernah pada waktu ke Kupang ya ada karena ada eh, tugas di sana kemudian bicara dengan orang Kupang itu bahasa Indonesia lebih banyak lebih sedikit bahasa daerahnya. Jadi makin ke barat itu bahasa daerah lebih banyak masuk ya. Saya enggak tahu ini mungkin teman-teman antropologi yang bisa bisa menjelaskan ya. Jadi nampaknya seperti itu. Jadi orang Indonesia Timur itu singkatnya lebih menguasai bahasa Indonesia daripada orang Indonesia barat. Singkatnya demikian. Nah, ini mempengaruhi ya, dia membawa impact kepada prinsip etika, bukan merubah ya, membawa impact itu maksudnya kadang-kadang karena kurang pemahaman dan istilah yang berbeda adat istiadat berbeda itu lalu seolah ada perbedaan. Nah, kita harus bisa masuk di situ. Nah, jadi yang saya katakan tadi cap tadi itu harus diisi ya tidak bisa anu tidak bisa dibiarkan begitu saja nanti mempengaruhi pelayanan kesehatan apa yang disebut baik dalam suatu daerah itu belum tentu baik untuk daerah lain ya belum tentu baik untuk daerah lain karena e, mereka menganggap itu e, kebiasaannya beda di Jawa misalnya kalau kita masuk rumah ya secara umum ini meskipun tidak semuanya itu kita harus buka sepatu Ya, buka sepatu, kemudian baru memasuki rumah. Sopan santunnya kan gitu ya? Tapi kalau di daerah lain, ambil contoh di daerah saya, di daerah Sulawesi Utara itu malah tidak boleh karena buat mereka itu malah kotor, malah kelihatannya tumpuan sandal di pintu itu tidak bagus gitu loh, dianggap eh, kurang pas lah, bukan kurang sopan ya. Tapi kurang pas, tapi biasanya kalau orang lepas sepatu di situ, disuruh pakai aja ya. Kemudian berikutnya adalah... Eh, Universal ethics, nah ini yang saya sebut tadi, yang universal ethics itu kan universal, karena itu pedoman moral. Jadi, ini yang bisa menggandeng atau bisa dipertimbangkan dalam perbedaan atau variasi dari kebudayaan tersebut. Silakan, nah, sebagai kesimpulan di sini, clinical ethics itu sebenarnya adalah dasar yang tepat atau dasar yang benar untuk. Pelayanan kesehatan berdasarkan etikal principle, prinsip etika, dan difokuskan kepada hubungan pasien dan dokter. Tetapi ada perbedaan kebudayaan, tradisi dokter dengan pasien yang bisa berpengaruh dalam hubungan tersebut gap ini memang harus di apa dipertimbangkan atau dipikirkan untuk diisi oleh bridging group ya bridging group yang saya sebut tadi eh, yang menjembatani itu perawat ya jadi kalau misalnya saya ambil contoh dokternya itu orang 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 Jawa pastinya orang Papua kurang kurang lancar berkomunikasi lalu ada perawat yang misalnya dari Papua yang sudah yang bekerja di faskes itu itu bisa sebagai bridging group ya perawat kan hadir biasanya dalam hubungan dokter pasien dalam pelayanan kesehatan healthcare delivery atau keluarga pasien ya ini termasuk bridging group juga keluarga pasien ini itu um, mungkin lebih berpendidikan ya sehingga dia bisa sebagai penerjemah biasanya kalau keluarga kan ya satu suku ya dokternya suku lain misalnya ini misalnya orang dari Madura saya ambil contoh uh, ras lain ini pasiennya tidak mengerti dia orang sangat tradisional bahasa Indonesia susah tapi ada keluarganya orang Madura juga, tetapi mungkin dia pegawai atau dia mahasiswa bisa menjelaskan ya. Selain menterjemahkan dia bisa menjelaskan. Atau surrogates, surrogates tuh wali ya orang sekitarnya, keponakannya dan sebagainya sama juga ya bisa memberikan penjelasan sebagai bridging group dan bahkan kolega sejawat ya sejawat lain yang barangkali di dalam faskes tersebut ada sejawat lain yang suku atau tradisinya sama dengan pasien itu itu bisa membantu juga jadi yang ingin saya tekankan yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa baik dari stakeholder dokter itu kalau bisa mengatasi atau bisa melakukan bridging ya untuk eh, apa yang disebut sebagai different culture gap maka itu akan menambah yang pertama kenyamanan dokter dan pasien, ya. yang kedua menambah kemampuan anamnesis dokter dan juga menambah informasi yang diberikan oleh pasien. ya. dia bisa melalui bridging group itu pasien bisa cerita lebih banyak dan dokter bisa menangkap lebih banyak. yang ketiga ini keuntungan kedua belah pihak dengan adanya bridging group itu dokter ini bisa mendapat anamnesis data lebih banyak untuk menegakkan diagnosis dan pada titik akhirnya melakukan terapi yang tepat. Karena anunya banyak, apa namanya? informasinya banyak. Dan di sisi pasien ini juga menyam, pasien merasa nyaman dan merasa aman ya. Mengapa demikian? Kalau ada orang ya, ini ini uh, common sense. Kalau ada orang suku tertentu dia berada di negara asing misalnya lalu ada ada satu atau dua orang di negara itu yang sebangsa dengan dia atau sesuku dengan dia yang mengerti semua bahasa dan sebagainya itu dia merasa nyaman dan aman nyaman karena ada yang diajak ngomong aman dan dia bisa menyampaikan sesuatu dan dia bisa mendapatkan informasi sesuatu jadi ini manfaat ganda untuk kedua belah pihak ya saya rasa ini penting ya ini soft skill ya ini mungkin di di apa namanya di literatur atau di lecture dan sebagainya ini kurang kurang ditekankan misalnya. Tetapi ini terjadi ya dan ini penting untuk bisa kita atasi. Ya, berikutnya. Ya, saya berterima kasih kepada siapapun yang saya kontak e, juga teman-teman dari antropologi yang saya kontak untuk memberikan masukan-masukan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya rasa mungkin ini slide saya yang terakhir dan berikutnya. Saya berterima kasih. Ini kita lihat ya dalam ilustrasi di sini. Kita lihat bahwa masyarakat setempat ya bahkan naik turun gunung itu sangat membantu upaya kita dalam sistem pelayanan kesehatan ya atau healthcare delivery karena mungkin kita tidak begitu saling mengerti bahasa tetapi akan kebaikan yang kita lakukan itikad baik dan kegiatan yang kita tunjukkan ya misalnya dengan menggotong pasien dan sebagainya itu sudah merupakan suatu bahasa universal ya bukan bahasa verbal jadi bahasa yang universal yang akan merekatkan kita satu dan yang lain termasuk dokter dan pasien e, saya rasa e, sampai di sini presentasi saya nanti kalau ada diskusi bisa kita saling memperkaya saya mengucapkan terima kasih Atas kesempatan Dari CBMH UGM dan juga Atas perhatian dari Para guru besar, para senior, para sejawat Yang berpartisipasi Dalam webinar ini Terima kasih saya kembalikan ke Pak Nathan, selaku moderator Baik, terima kasih banyak Dokter Peter Sangat luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Peter mengenai Konteks pada siang hari ini memang uh, suatu kebaikan itu seharusnya tidak terbatasi oleh budaya, dan seharusnya sebagai tenaga kesehatan, ya, meskipun hmm. pasien memiliki budaya yang berbeda-beda. Kalau memang tujuannya kita baik terhadap pasien, pasti akan diterima baik juga dengan Oleh pasien yeah. ini, ada komentar dari Bu Sunarsi seperti ini: "Saya bacakan." Jadi beliau memiliki pengalaman penelitian yaitu penelitian disertasi beliau. Jadi beberapa pasien kanker terhambat pengobatannya karena pengetahuan pasien, budaya, sarana dan komunikasi pasien dokter itu kurang mungkin kurang seperti itu terus beberapa kasus komunikasi pasien dokter perlu bantuan pimpinan institusi atau relawan pendamping. Nah, menurut dokter Pinteri bagaimana? Apakah ada komentar dari pernyataan tersebut? Ya, eh, terima kasih pertanyaannya. Bu, maaf tadi bu siapa bu, Sus... bu Sunarsi. Sunarsi? Bu Sunarsi. Ya selamat siang Bu Sunarsi. Terima kasih pertanyaannya yang baik ini ya dan dalam konteks lebih luas ya penelitian dan sebagainya. Jadi begini ada tiga hal yang mau saya utarakan dalam kasus Bu Sunarsi ini. Eh, yang pertama eh, dokter atau provider ya ya dokter ya tidak boleh mengambil alasan hambatan ini atau tantangan ini untuk membatasi pelayanannya. Jadi misalnya, wah saya enggak, enggak paham atau wah ini sulit pasiennya misalnya begitu ya. Diberitahu kok dan sebagainya. Padahal ini kan masalah eh, perbedaan kebudayaan yang juga bisa menimbulkan atau disertai dengan perbedaan pendidikan ya sudah jelas ya. Nah dalam hal ini. Memang perlu perantara atau bridging group itu yang saya sebut tadi untuk menjembatani. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa eh, prinsip etika confidentiality, ya, jadi kerahasiaan eh, masalah kesehatan yang dihadapi yang akan diceritakan kepada dokter itu seolah-olah dibocorkan oleh pihak ketiga atau bocor kepada pihak ketiga selaku eh, perantara. Ini otomatis jadi tidak bisa dihindari dan itu kadang-kadang tidak begitu dipermasalahkan tetapi kita perlu ingat bahwa confidentiality itu hilang atau berkurang ya dan ini memang kalau dalam hal yang resmi misalnya dalam penelitian itu harus ada informed consent harus ada persetujuan tertulis ya untuk pihak ketiga itu misalnya dalam penelitian karena dalam suku tertentu penelitian itu bahasanya kesulitan untuk e, dimengerti oleh peneliti dan sebaliknya apa yang diinginkan peneliti disulit dimengerti oleh yang mau diteliti maka perlu pihak ketiga. Nah ini perlu ada e, persetujuan. Contoh yang kedua adalah yang juga resmi dalam bidang kesehatan itu asuransi. Ya, jadi kalau asuransi misalnya e, menanyakan penyakitnya apa kita tidak bisa misalnya oh, nggak bisa itu rahasia nggak bisa begitu karena syarat asuransi itu dibuat itu adalah eh, adanya inform konsen pelepasan rahasia jabatan ya jadi dalam hal perbedaan kebudayaan kalau masalah-masalah hukum dan sebagainya memang inform konsen itu sudah sering ya untuk persetujuan tindakan prosedur dan sebagainya tapi yang karena adanya Perbedaan kultur sehingga perlu adanya perantara, atau penterjemah, atau apapun istilahnya dalam bridging group itu. Itu biasanya tidak pakai inform konsen, ya. Jadi, malah uh, stakeholder itu, dokter atau uh, pasien itu memerlukan itu, mem membutuhkan ya. itu untuk membantu dia. Betul, dok. Jadi, itu, pasien bu. membutuhkan ya. karena pasien tidak jelas apa yang dimaui oleh dokter. Iya, Bu. Jadi, Jadi, masalahnya adalah... Dari dokternya, menurut pasien kasus baru-baru ini dan terpecahkan setelah ada pendamping dan pimpinan institusi. Ya betul Bu, itu memang benar dan alangkah baiknya alangkah baiknya kalau eh, pendamping atau perantara atau penterjemah itu masih ada hubungan keluarga ya, jadi ada empati yeah. dan karena kalau orang lain itu mungkin dia tidak tahu uh, uh, apa yang jadi bagaimana? Hal-hal ah, ah, ya, ya. itu ya dan rahasia itu. Kalau Betul. keluarga, Betul. ya status keluarga itu sendiri bisa sebagai pembatas dari keluarga ini kan dia juga ada empati kepada keluarganya yang lain. Dia tidak akan uh, cerita kemana-mana, ya tidak akan uh, sembarangan memberitahu oh ini keluarga saya ini sakit yang tidak tidak akan dia akan menyimpan itu. Nah kalau orang lain yang tidak ada hubungan keluarga itu bisa kemana-mana nanti dan itu akan merugikan pasien, dan keluarganya. Kalau ya. orang lain itu relawan kanker yang memang sudah dilatih untuk mendampingi, bagaimana dok? Oh ya, itu tidak ada masalah. Karena relawan, terutama uh, relawan dalam bidang kesehatan, mereka sudah paham bahwa uh, si. apa yang diketahui tentang ikhwal, tentang penyakit pasien, itu ya terbatas antara dia dengan ya. pasien dan dokter atau yang berhubungan si. dengan pelayanan. Itu mereka sudah paham. Si. Tapi kalau hanya... Ya, secara etik, itu boleh ya kami lakukan terus. Oh, boleh Bu. Kepentingan boleh, Bu. pasien dan dokter. Iya. Tapi Ibu Sebagai Jembatan. Iya, tapi mohon ditekankan mungkin sudah mengerti relawan atau uh, bridging group ini perantara ini uh, juga ditekankan bahwa itu hanya kita aja yang tahu. Misalnya seperti Jee, itu. sampun. Waktu ya. pelatihan mereka sudah diberi itu. Jee. Betul, Bu. Terima Baik, kasih. Bu Terima kasih Ibu Sunarsi atas uh, sama namanya? Matur nuwun baik terima kasih ibu Sunarsi atas diskusinya yang cukup menarik ya mungkin bapak ibu yang lain jika ada pertanyaan atau mungkin komentar dari yang sudah disampaikan oleh dokter peter dipersilahkan mungkin bisa ditulis di kolom chat juga tidak masalah ya ini saya sambil menunggu pertanyaan saya ya. mau menambahkan sedikit ya jadi masalah eh bridging ini ya, bridging group untuk mengisi gap itu itu pada umumnya secara umum tidak sulit ya, pada umumnya tidak sulit karena di Vaskes itu ada kadang-kadang ada beberapa suku atau yang bisa mengerti dan bisa membantu itu atau dari keluarga. Tetapi yang yang jadi masalah itu seringkali kalau misalnya dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat kan pasien tidak siap tuh darurat terjadi misalnya. Ambil contoh kecelakaan itu tidak ada yang mendampingi kan tidak ada yang mendampingi dan bahkan kadang-kadang pasien tidak sadar nah dalam hal ini eh, semua tindakan dia ambil berdasarkan kesimpulan sepihak karena tidak ada pendamping keluarga juga tidak ada dan sudah itu ini juga tidak sadar misalnya seperti itu nah, dokter memang tetap berlaku hal-hal kedaruratan ya apakah di triase atau di UGD dan sebagainya itu dilakukan sesuai dengan apa yang diketahui baru kemudian setelah ada yang hadir dari keluarga atau bridging group yang bisa di, di apa, bisa membantu dan sebagainya tetapi sesudah tindakan penyelamatan itu dilakukan terlebih dahulu tanpa menunggu itu dulu jadi itu jangan jangan sampai itu mengganggu kelancaran atau kecepatan dari pelayanan apalagi kasus darurat demikian tambahan saya baik terima kasih berarti pada intinya memang kemanusiaan itu didahulukan, jadi kayak kebaikan untuk pasien itu didahulukan di atas Oh iya. Saya, oh. Ya, saya rasa kalau itu konteksnya memang lebih mudah ya. Kita sudah iya. tahu bahwa misalnya tidak boleh masalah administratif. Ini ini saya, saya melebar sedikit. Misalnya kalau belum bayar uang muka belum dilayani, tidak bisa begitu. Itu sudah ada itu bahkan sudah ada aturan yang mempunyai kekuatan hukum. Tetapi maksud saya. Eh, karena tidak bisa berkomunikasi maksudnya itu kesulitan jadi mungkin orang ini ada hal-hal tertentu yang perlu disampaikan dan eh, misalnya dia alergi dengan obat tertentu atau misalnya dia mempunyai keyakinan tertentu yang melarang tindakan tertentu misalnya tapi tidak bisa bicara dia tidak bisa menyatakan karena tidak ada bridging group nah itu yang saya maksud tahu eh, mendahulukan kemanusiaan di atas masalah administratif saya rasa itu masalah yang eh, bisa diatasi dan harus dipahami oleh semua pihak, saya rasa begitu. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih dokter Peter. Iya. Belum ada pertanyaan? Saya uh, mungkin ada pertanyaan boleh nggih. Silakan, silakan Pak Nathan. Uh, ya. uh, mungkin di era sekarang ini, di era sekarang ini mungkin mungkin ini sedikit luar konteks. Ketika kita mungkin ada bertemu pasien seperti itu, pasien itu terkadang dia sudah mempelajari sendiri mengenai penyakitnya dan dia kadang saya diberi intervensi seperti ini seperti ini dan dia kadang menolak intervensi dari dokter secara pribadi karena beliau merasa wah dokter ini nggak cocok karena menurut saya menurut pasien yang terbaik itu harusnya ditangani seperti ini nah dengan hal-hal seperti itu sebagai dokter itu harus seperti apa saya menanggapi hal seperti itu menurut pandangan dokter peter ya yeah, jadi uh... Kalau misalnya ada hal seperti itu seperti yang saya katakan tadi kita harus memperhatikan yang terpenting adalah otonomi pasien ya. Jadi apa yang pasien inginkan sesuai dengan tingkat pendidikannya dia, pertimbangan dia apa yang terbaik untuk dirinya itu harus di nomor satukan. Dokter memperkaya dengan kemampuan profesionalnya untuk memberi penjelasan secara ilmiah. Secara akademik, bahwa oh, kok sakit ini harus yang begini-begini. Tetapi kalau pasien tetap menolak, enggak bisa dokter memaksa. Dan misalnya harus intervensi tertentu, misalnya, yang tadi disebutkan oleh Pak Nathan. Terus pasien mengatakan, saya ingin cara berbeda. Saya ingin berobat seperti itu, tapi caranya berbeda, yang mungkin tidak intervensi. Misalnya melakukan hal cara lain, yang nanti intervensi merupakan langkah kedua apabila cara yang pertama ini kurang berhasil. Mungkin pasien minta seperti itu sah. Dan itu dokter harus mengikuti itu. Dokter harus eh, mengutamakan dan menerima ini pasien apa pernyataan pasien. Dalam hal eh, dokter beranggapan bahwa itu berbahaya untuk pasien sehingga secara tidak langsung juga nanti membawa risiko kepada dirinya selaku dokter. Misalnya disuruh operasi ini segera. Pasien tidak mau misalnya dokter nanti berpikir dokter ini berpikir wah kalau dia tidak mau dioperasi meninggal misalnya ya tidak tertolong nanti dokter ini akan eh, dikasuskan eh, atau dokter ini akan mendapat konsekuensi dari rumah sakitnya misalnya karena pasien ini meninggal setelah dipegang dokter ini padahal pasien itu yang sebenarnya sudah diberitahu tapi tidak mau atau menunda nah dalam hal ini dokter memberikan apa yang disebut eh, Inform dissent, ya. Kalau tadi inform consent itu persetujuan pen, e, untuk melakukan tindakan dan prosedur, ini inform dissent. Jadi e, penolakan, penolakan setelah diberi penjelasan, maka harus ditandatangani juga. Itu pertama ada dua manfaatnya secara hukum untuk kedua pihak ya. Untuk pasien itu sebagai e, pernyataan tertulis bahwa dia menolak. Untuk dokter itu itu sebagai pegangan. Misalnya kalau terjadi sesuatu, terjadi risiko kepada pasien, dokter ini mempunyai pegangan dan mempunyai bukti ya, evidence ya. Mempunyai evidence bahwa sudah diberitahukan tetapi pasien mempunyai pertimbangan yang berbeda sehingga tidak jadi, sehingga terjadi risiko. Nah, itu harus ada bukti. Kalau pasien itu eh, tidak tidak dimintai eh, informed consent atau surat penolakan, maka nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi sesuatu, keluarga mengatakan, loh, kenapa tidak dioperasi? Itu kan harusnya operasi, misalnya. Pastinya keluarga mengatakan begitu. Sehingga orang, orang tua saya meninggal karena nggak dioperasi. Dokter sulit menjelaskan kok mengatakan, loh, tadi sudah diberitahu tetapi menolak. Nah, buktinya mana? Ya, toh. Nah, itu harus ada, ada bukti. Nah, itu yang manfaat untuk dokter. Demikian. Terima kasih pertanyaannya, Pak Nathan. Baik, terima kasih, Dokter Peter. Ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silahkan Pak Wahyu, Dokter Wahyu. Ogo. Uh, baik, terima kasih, Dokter. Uh, kalau di Jawa ini kadang-kadang, seseorang yang berobat itu keluarganya bawain jamu, bawain uh, sesaji atau macam-macam sesuai adat yang di yang dianutnya, nah itu dibawa ke rumah sakit. Nah apakah rumah sakit atau dokter boleh menolak atau bagaimana, dok? Eh ya, Terima kasih dokter Wahyu. Ini kasus yang sering ya. Ini pertanyaan yang menarik. Sering terjadi ini. Bukan saja di rumah sakit, kepraktek itu kadang-kadang botolnya itu dibawa, obat-obat, ramuan herbal itu dibawa. Dok saya anu ini. Dan eh, begini. Tadi saya sudah katakan bahwa kita itu patient centered. Jadi uh, respectful autonomy and person ya, menghormati otonomi dan Pribadi pasien jadi, kalau pasien mengatakan itu, lalu sepanjang pengetahuan kita itu belum ada penelitian. Ya, kok penelitian itu kan untuk menunjang evidence, menunjang bukti, ya, bukti atau yang kita sering sebut teorinya itu sebagai evidence-based medicine. Ya, jadi kita tidak boleh menolak mentah-mentah juga, karena itu kan belum tentu tidak benar mungkin itu belum diteliti, tetapi hal yang belum diteliti tidak otomatis berarti tidak benar. Mungkin satu-satu jadi kebenaran. Setelah itu ada penelitian, karena penelitian itu kan mahal, tidak tidak murah dan tidak mudah membuat penelitian itu. Jadi kembali lagi ke soal kasus seperti itu, eh, sebaiknya kita memberikan penjelasan yang kita tahu. Jadi misalnya lebih baik memakai obat kita dasarnya ini. Sedangkan kalau pasien bilang, "Apakah ini boleh dilanjutkan?" kita katakan saja bahwa eh, ini belum diteliti. Jadi, saya belum bisa memutuskan apakah ini dilarang atau boleh dilanjutkan. Tetapi kita perlu katakan bahwa kalau ibu atau bapak merasa menggunakan obat ini, itu hasilnya baik, ya, sesuai keputusan bapak ibu, silahkan. Tetapi kami tidak memberikan rekomendasi, ya atau tidak. Tetapi kami memberitahu bahwa ini ada obat yang saya sudah tahu, sudah diteliti ini yang baik. Tapi kalau dia mengatakan, tapi saya sudah mencoba dan baik, ya. Nanti silakan keputusan Bapak Ibu bagaimana, itu silakan dilakukan gitu. Karena kadang-kadang terus terang saja itu kadang-kadang ada yang lebih baik. Dokter memberi terapi tidak sembuh, tapi dengan dengan obat yang dia bawa atau obat tradisional atau herbal yang dia bawa itu sembuh. Begitu. Kadang-kadang eh kita dihadapkan pada situasi seperti ini. Jadi tetap prinsipnya yang pertama, kita menghormati otonomi pasien, jadi tidak melarang, tapi menjelaskan sehingga dia membuat keputusan berdasarkan apa yang dia ketahui dan dialami. Tapi yang kedua, kita punya kewajiban untuk menjelaskan dari segi profesionalitas kita, dari segi apa yang kita ketahui secara ilmiah atau yang sudah diteliti, bahwa ini yang baik. Jadi, kesimpulannya, bagaimana? Kesimpulannya adalah tetap menggunakan obat kita, tetapi obat dia yang dipakai. Apabila baik, silakan dilakukan sesuai dengan keputusannya, bukan keputusan kita menyuruh, bukan begitu. Demikian, Dokter Wahyu. Terima kasih, Dok. Waktu COVID itu kan banyak sekali yang ya. tambah ini tambah itu. Mata nolong, Dokter. Iya, Iya. Kadang-kadang itu bermanfaat juga. Terus terang saja, Iya, karena ada yang bahkan dokter saya men menerima cerita, ya. Ini ini saya sebutkan saja apa yang dipakai, ya. Pada waktu COVID ada teman, -teman saya, Dokter tugas di ICU teman dokter anestesi ya saya tidak usah sebut nama dan rumah sakitnya teman itu ICU dia bilang banyak itu waktu COVID banyak sekali berkas-berkas artikel jurnal penelitian tentang COVID banyak sekali ya bahkan dalam hitungan hari itu banyak artikel-artikel yang masuk di jurnal itu. jadi karena terlalu banyak jurnal akhirnya dan terlalu banyak protokol ya ya dia ikuti dia ikuti tapi karena dia bertugas langsung dia juga minum apa yang disebut ivermectin ya mungkin kita dengar itu ivermectin itu obat untuk eh, parasit di, di, di hewan ya, tetapi sebenarnya sudah dipakai juga di manusia tapi juga untuk obat parasit. Dia minum itu, padahal itu kan belum sampai penelitian, belum sampai meta analisis yang final ya. Memang sudah dilakukan penelitian tapi belum sampai meta analisis yang final. Dan menurut dia setelah dengan beberapa obat tidak berhasil, dia minum ivermectin tiga hari itu langsung sembuh. Terus eh, beberapa hari kemudian dia tes PCR dan itu negatif. Nah itu kadang-kadang memang sejujurnya ya ilmu penelitian ya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya evidence based ya evidence kan bukti bukti penelitiannya itu memang tidak mudah lama mahal dan kadang-kadang kalau semua harus penelitian tunggu penelitian penelitian kadang-kadang pun setelah hasil penelitian jadi sudah dipublikasikan retracted ya kita sering baca jurnal retracted sudah eh, setelah menerima letter to the editor ya ini maaf ilustrasi agak melebar sedikit lalu ditarik penelitian itu sudah lama menunggu sudah mahal ditarik jadi memang seperti yang saya katakan tadi sesuatu yang belum diteliti belum tentu tidak benar karena apa karena dia belum diteliti bukan karena dia salah bisa salah bisa benar setelah diteliti setelah ada eh, basis ilmiah nah saya katakan tadi kita kalau saya atau sikap yang baik telah kita tidak melarang tetapi kita mengatakan kalau itu memang dirasakan lebih baik silahkan sesuai dengan keputusan anda jadi kita tidak melarang tapi juga tidak menganjurkan yang kita anjurkan adalah advice dan terapi dari kita mungkin demikian dokter Wahyu terima kasih pertanyaan Dr. Wahyu baik dokter terima kasih dokter baik terima kasih cukup seru sekali perbincangan dengan dokter Wahyu dan dokter Peter Sepertinya ini dokter Sopan juga ingin berkomentar. Monggo dokter Sopan jika ada komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. bagus sekali presentasinya dokter Peter. Menambah wawasan kita semua. Saya hanya menambahkan atas pertanyaan Pak Nathan tadi, bahwa seorang dokter itu kewajibannya adalah empat. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi seandainya pasien, contohnya nih, tidak mau dioperasi, makanya yang dua item di depan tadi, seorang dokter harus piawai. Bagaimana menjelaskan, bagaimana Uh, kalau tidak ikutin sesuai dengan indikasi medis, jadi jangan langsung mentok. Kalau tidak ada uh, kesesuaian antara keinginan pasien dengan keinginan dokter, gitu. Jadi, pandai-pandailah kita uh, menjelaskan di situ juga. Artinya, kita perlu uh, komunikasi, jadi hanya menambahkan saja. Dokter Peter, terima kasih. Ya, terima kasih, eh, Dokter Sofian. Saya rasa apa yang dikatakan Dokter Sofian itu benar, Dok. Benar, jadi dasarnya memang empat upaya tadi ya, mulai promotif, preventif, dan seterusnya. Tetapi juga saya tambahkan satu empati. Jadi, kalau kita menempatkan posisi kita di pasien itu, biasanya masalah lebih mudah diatasi. Itu benar, Dok, yang Dok katakan itu benar. Terima kasih ya, Dok, atas tambahannya. Boleh saya komentar, dokter? Oh, silakan, Bu. Iya, ini pengalaman kami beberapa pasien kanker lagi karena saya di YKI hidup. itu tidak mau dioperasi atau dikemo kemudian larinya ke pengobatan alternatif setelah saya tahu saya undang dia dia ngancam saya senang ketemu ibu tapi jangan memaksakan saya untuk operasi tidak saya kepengen ketemu hanya mau saya kekep saja saya dekat setelah itu dia mau datang saya sudah menghadirkan dua orang pasien kanker yang sudah baik dengan jenis yang sama. Pasien kanker tersebut yang sudah sehat cerita mulai diagnosa dan sampai pengobatan terakhir. Itu kok malah manjur, dokter. Dia sekarang sudah mau operasi, sudah mau kemo. Dan yang terakhir sudah mau kemo. Jadi barisan terjadi sehingga kalau kita tidak mampu maaf kalau dokter juga belum mampu untuk me apa me mendorong supaya pasien untuk melakukan pengobatan medis kami melakukan cara dengan informasi yang diberikan oleh pasien kanker yang sudah sehat nuwun pengalaman saja terima kasih bu uh, saya rasa ibu sunarsi ini memang benar bu jadi itu sekarang itu banyak penyakit-penyakit, terutama khususnya penyakit kanker ya Bu ya, itu ada yang disebut survival group. Jadi kelompok yang menderita penyakit itu kemudian setelah dioperasi sudah sembuh atau sedang menjalani pengobatan lanjutan itu membuat suatu grup, suatu kelompok. Kami punya itu paguyuban. Ya. Iya, ya, ya, ya. bagus Bu. Jadi itulah itu juga sebagai bridging group. Bridging group bukan dalam hal budaya atau dalam hal tradisi, bukan cultural, tapi itu dalam hal eh, saling memperkuat, saling menguatkan. Saling menguatkan. Ya, ya, jadi iya. Dan ini berhasil, ya. Iya, menceritakan pengalamannya dan sebagainya sehingga bisa merubah pikiran pasien, akhirnya ya. dia mengambil keputusan yang lebih baik ya. demi kesehatan dirinya dan demi ya. keluarganya tanpa itu ada betul -betul. paksaan tidak yeah. dipaksa tapi dia melihat dengan melihat dan mendengar lalu dia melakukan karena yeah. dia melihat faktanya dia melihat buktinya yeah, betul -betul. kalau dokter mengatakan ini harus dioperasi mungkin yeah. dia keberatan tapi kalau yeah. dia melihat uh, di dalam kelompok itu ya misalnya kelompok paguyuban itu atau survival group wah ini ibu ini dulu Apalagi yeah. kalau dia kenal betul -betul. dia kenal dulu wah saya tahu dulu gini gini sekarang kok keadaannya lebih sehat nah akhirnya dia yeah. Dengan melihat ya. fakta itu, ya pasien itu kan melihat fakta. Betul ya. Dokter, ya. ya. Pasien... Jadi saya hanya sebagai moderator saja. Baik bu, terima kasih bu <laughs> untuk untuk upaya itu ya. Baik. ya, bu. ya cukup menarik cerita dari ibu Sener, berdasarkan pengalaman pribadi beliau dalam mengatasi penyintas kanker. Mungkin bapak ibu yang lain ada pertanyaan lagi. Saya ada, Pak Narto. Selamat, Oke. selamat, selamat, selamat siang, Bro. Prof. Selamat siang, selamat Prof. Narto. Mudah-mudahan sehat, Prof. Sehat, Kami, sehat. Kami mendengarkan dengan tiduran sangat senang hmm, bahwa proses ini masih berjalan terus. Proses apa artinya? Diskusi-diskusi ini bisa berjalan terus. Jadi itu saya berterima kasih dengan Pak Nathan, dengan Pak Pak Peter, Peter ya. yang selalu aktif ya. sejak yang awal. Aktif. Jadi ini merupakan satu kebahagiaan buat orang tua seperti saya dan Bu Yati bahwa ini bisa berjalan di Indonesia. Jadi ini kan pesertanya kan kadang-kadang tidak tidak bertanya, tidak kelihatan, tapi mengikuti. Iya. yang sangat mudah yang bisa dikerjakan untuk kita semua. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang juga aktif memberikan pertanyaan dan diskusi serta masukan-masukannya pada Mbak Nathan yang memimpin diskusi ini ya dan juga pada Pak Peter sehingga proses ini bisa menambah berbagai hal. Saya sendiri belajar lagi ini nanti. Khususnya, kasih, khususnya pada Pak Peter yang pertama kali mengajak kami, ya Pak, ya. aktif di bioetika. Terima kasih sekali. Yo, yo. Terima kasih, Prof. Siap, Prof. ih mm -hmm. <laughs> monggo. Nampun, kalau ada pertanyaan lain lagi, atau tersebut. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Harto. Uh. Tidak ada apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Uh, saya tambah tambahan sedikit lagi boleh oh, Pak Nathan ya. Matan? ya. Boleh. boleh silakan. Jadi bridging group ini atau uh, grup perantara ini bukan hanya untuk masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan dalam uh, perbedaan culture, dalam perbedaan budaya dan tradisi. Tapi juga perbedaan emosi, ya. Perbedaan emosi ini penting sekali ya. Jadi Dokter itu ada yang sabar, ada yang pemarah. Ada yang begitu, bukan karena dia jahat, tapi karena dia sibuk, dia stres, dan sebagainya. Kemudian, pasien juga begitu. Ada pasien yang tadi saya bilang, ada yang wah rewel begini, misalnya ya, atau banyak tuntutan, dan sebagainya. Itu, bridging group ini juga perlu. Dalam hal ini, bridging group atau perantara ini adalah uh, grup penyejuk, ya. Jadi, kalau misalnya dokter itu e, bersikap keras ya atau yang tadi saya katakan pemarah misalnya. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa didelegasikan kepada perawat atau apa yang menyampaikan supaya pasien tidak e, tidak dirugikan, e, tidak takut kepada dokter atau stres ya karena dokter ini kok keras misalnya atau kok tidak ramah misalnya. Nah, itu e, jangan sampai itu terjadi. Nah, pernah saya mendengar cerita dari keluarga pasien ini ya karena kebetulan masih keluarga dengan keluarga pasien diperobat ya dia pasien ini sudah tidak muda lagi usianya jadi sudah lamban ya jadi kan diberitahu untuk periksa itu buka baju kan begitu nah ini pada waktu dokternya dari meja mau ke bed pemeriksaan itu mau periksa dia belum buka baju ya mungkin karena lambat atau kurang paham sehingga dokter ini eh, yang agak marah juga dia bilang apakah saya yang harus bukakan bajunya gitu kan sebenarnya kata-kata ini tidak perlu sebetulnya ya nah jadi dalam hal ini eh, bridging group yang diperlukan adalah sebaiknya dalam pemeriksaan pasien itu ada orang ketiga jadi jangan jangan sendiri karena ini eh, ya kalau di rumah sakit yang besar atau mungkin di vaskes yang sudah berjalan baik itu ada perawat ya toh ada perawat itu sebagai orang ketiga dia perawatin juga sebagai bridging group ya karena apa bridging group atau bridging person ini bisa sebagai saksi ya apalagi hal-hal yang sensitif ya sudah pernah terjadi kasus kan jadi eh, dokter ini dituduh dituduh misalnya berbuat tidak senonoh misalnya kepada keluarganya karena kebetulan yang di situ cuma berdua nah, ya mungkin Ya karena mungkin dianggap cuma sebentar ada atau mungkin memang dalam praktek pribadi tidak pakai suster misalnya seperti itu. Nah rupanya tidak seperti itu rupanya. Saya mungkin saya lupa itu ada ada itu masuk di media itu mungkin teman-teman atau peserta webinar ini ada yang baca. Jadi rupanya suami dari, dari anu ini pasien ini yang mempersoalkan itu dilakukan perbuatan tidak senonoh itu, itu sudah mempersiapkan HP. Lalu di video dan sebagainya, jadi sehingga dibuat bisa menuntut dengan tuntutan yang besar. Jadi singkatnya mengambil keuntungan, mengambil keuntungan dari peristiwa ini, keuntungan material dituntut atau e, dokter ini diperas. Kalau tidak nanti dimasukin koran atau, apa, atau bayar sekian puluh juta misalnya gitu. Itu itu terjadi nah mak makanya saya bilang pitching group ini perlu ya bisa saja memang e, kebetulan dia perawat dan sebagainya ada hadir di situ tapi bisa juga memang di, di apa memang dicari ya seperti tadi relawan atau keluarga penyerta atau pengantar dan sebagainya tetapi sebaiknya dalam e, healthcare delivery itu ada orang ketiga di situ J jangan hanya dokter dan pasien intinya begitu jadi bisa membantu mempercepat ya bantu buka baju bantu mengangkat pasien kalau pasien tuh eh, tidak kapabel ya toh bantu menterjemahkan tadi seperti cultural bridging group bantu sebagai saksi tidak sengaja tidak tidak sengaja diangkat sebagai saksi tetapi kalau misalnya dokter itu difitnah atau dituduh tadi kok begini nah ini perawat atau eh, bridging person ini bisa bilang enggak kok bukan begitu tadi karena mau diperiksa ini maka harus buka baju misalnya seperti itu. Nah, ini penting sekali. Ya, saya rasa mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Boleh. Bridging group Boleh. itu seperti Boleh. itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Peter. Saya Yati. Boleh saya Oh iya Prof Yati. Ah, ah, saya, ya. Terima Boleh kasih Terima kasih Prof Yati. Uh, berbagi ya. Boleh, silakan Prof Yati. Uh, uh, almarhum ayah saya beliau juga seorang dokter, juga dari UGM, almarhum beliau dulu jangan sekali-kali praktek tanpa ada pendamping. Beliau selalu begitu. Karena menekankan apa yang tadi telah dibagi oleh Pak Peter. Jadi jangan sekali-kali praktek tanpa adanya pendamping begitu satu. Kedua, waktu kami masih punya klinik, itu kami khusus mempunyai psikolog mengundang yang berpraktek di salah satu kamar yang ber, di situ untuk apa? yaitu untuk pendamping. Karena dari kami-kami para praktisi dokter ini selalu ternyata memerlukan pendamping. Jadi ada masalah yang eh, apa ya? kompleks yang perlu kita sampaikan itu di depan masih banyak pasien itu kami eh, mengirim ke eh, kamar sebelah yaitu ke pendamping seorang psikolog untuk me melanjutkan apa-apa yang perlu kami sampaikan. E, terima kasih, satu. Kedua, memang dulu pernah terjadi juga, e, dijebak begitu seorang dokter praktek, dijebak memang sengaja untuk e, menjebak dokter itu, seolah-olah dia itu e, memperbuat sesuatu pada pasiennya, sehingga dia itu e, di tuntut oleh uh, orang yang bersama yang mengaku suami seperti apa ya di ano, uh, harus memberikan uang kalau tidak akan dilaporkan jadi ini kami hal ini saya kira penting sekali dan kami selalu mendapat uh, diperingatkan oleh orang tua dan kami juga pernah mengalami salah satu teman sahabat yang dijebak oleh suami dari pasien itu begitu Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih Prof. Yati. Ya, ya, ya betul itu, Prof. Yati. Terima kasih, ya. Prof. Ya. ya, itu klinik kami, klinik spesialis dokter-dokter penyakit dalam hmm. ini salah satu adalah ruang psikolog sebagai uh, pendamping dari kami-kami kalau mengalami kesulitan atau bantuan menyampaikan sesuatu. Terima ya, kasih. Terima kasih, Prof. Yati. Yati, mungkin uh, karena waktunya juga terbatas dokter Peter mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya uh, ketika melihat kondisi negara kita yang sangat diversitasnya sangat tinggi budaya-budaya yang tiap daerah sangat berbeda hal utama apa yang perlu diajarkan terhadap nanti calon-calon dokter agar mereka ketika terjun ke lapangan itu mereka bisa berbaur dan mungkin bisa memahami budaya di masing-masing daerah ketika tempat mereka praktekkan terkadang praktek tidak harus kembali ke daerahnya terkadang beda daerah seperti itu mungkin itu dok mungkin sekaligus bisa menyampaikan closing statement juga dokter Peter terima, terima kasih pak Nathan ya ada dua hal jadi kebetulan pertanyaan para ini banyak yang menyangkut diri saya. Jadi saya dulu kan tadi katakan saya 25 tahun bekerja di perifer bukan daerah saya. Jadi yang pertama tips saya itu adalah sempatkan dan harus mau belajar bahasa lokal setempat. Itu memperkaya juga bahasa kita. Dan jadi kadang-kadang dokter ada yang malas loh, Nggak, ah apa itu atau buang-buang waktu dan sebagainya. Nggak, tidak harus belajar pakai buku apa belajar bergaul Ya, jadi saya dulu saya main volley dengan pemuda-pemuda desa. Terus kalau misalnya ada acara apa gitu ikut gitu loh, kumpul-kumpul ikut. Dari situ kita belajar, belajar secara tidak langsung. Bukan belajar pakai buku yang saya katakan tadi. Dengan banyak mendengar apa dan sebagainya kita akhirnya bisa bisa memakai bahasa lokal atau bahasa apapun ya, bahasa asing sekalipun itu akan mempermudah kita. Akan mempermudah kita dan akan menambah respek orang kepada kita. Orang akan melihat bahwa oh bapak ini atau ibu itu mau dia belajar bahasa kita dan sebagainya. Meskipun salah, mereka tetap apresiasi. Itu menunjukkan bahwa kita berupaya. Itu nomor satu. Yang kedua, eh, sebaiknya untuk teman-teman yang teman eh, terutama dokter yang baru lulus yang mau praktek selain tadi bergaul dan menguasai bahasa setempat yang menguntungkan sekali lagi eh, itu Jangan lupa bridging person atau bridging group. Jadi yang mendampingi pada waktu praktek atau pada waktu periksa. Kalau tidak punya suster atau tidak tidak kuat menggaji suster atau fasilitas itu tidak tidak ada dana untuk membayar perawat misalnya, keluarga pasien aja langsung. Jadi pasien itu keluarganya kan kadang-kadang ngantar. -kadang suruh masuk di tempat periksa, jangan suruh, suruh tunggu di luar. Suruh masuk dan dia juga merasa nyaman. Pasien itu kok di, persilakan masuk mari pak bu masuk jadi nah itu dia akan merasa nyaman karena dia dihormati dan kita juga beriringan jadi untuk membantu misalnya membukakan pakaian membantu mengangkat mungkin dia pakai kursi roda perlu diangkat dari kursi roda jadi kita terbantu pasien merasa nyaman keluarga merasa dihormati dan kita aman ini penting yang tadi sudah diutarakan oleh Prof. Yati juga. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian. Kalau ada orang ketiga, itu pasti e, kita akan sangat terbantu ya kita aman kita biringan dan seterusnya dan kita bisa menambah informasi tanya penyakitnya mungkin si pasien ini lupa mengutarakan justru yang ngantar itu yang tahu oh ini ah, sudah minum obat ini tapi ternyata gini, atau dulu pernah operasi ini padahal pasien ini lupa karena sudah lama misalnya sudah berapa tahun dulu pernah operasi ini jadi tidak ada ruginya tidak ada ruginya cuman e, memang Kadang-kadang kalau misalnya ada suster atau ada uh, orang ketiga itu lebih gampang. Tetapi untuk teman dokter yang baru itu ya itu harus diketahui dan belajarlah bahasa setempat ya. Belajar bahasa setempat itu juga menghormati. Kalau kita belajar budaya atau bahasa tertentu yang bukan bukan bahasa kita atau bukan budaya kita itu kita menghormati orang lain. Dan ini mempraktekkan prinsip otonomi uh, respect for autonomy and person. Kita menghormati dia mungkin dengan tertatih-tatih atau dengan tersalah-salah gitu ya nggak apa-apa orang malah hormat malah kita dibantu oh dok maksudnya kalau selamat pagi itu ini misalnya selamat malam itu ini malah kita dibantu ya tidak usah takut oh, nanti ditertawakan atau kita malah merendahkan ah, apa itu gini? jangan jangan seperti itu ya demikian terima kasih pak Nathan atas pertanyaannya terima kasih dokter Peter ya mungkin demikian acara pada sore hari ini saya wakili dari CPEM sangat mengucapkan terima kasih kepada Dr. Peter. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan dan juga berdiskusi dengan Dr. Peter dan juga kami. Mungkin sebelum menutup acara izinkan kami memberikan pengumuman terlebih dahulu. Untuk rabuan minggu depan, ini akan dilaksanakan pada 9 Agustus pukul 1 hingga pukul 2 dan judulnya adalah Student Empowerment, Professionalism, and Ethical Responsiveness. Ini nanti pembicaranya dari International Medical University Malaysia dan juga apa namanya untuk moderatornya adalah Dr. Bika Hartanti dari CPMH. Demikian uh, pada sore hari ini. Terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang terhadap Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Nathan, selaku moderator. Terima kasih Prof. Narto, Prof. Yati, semua guru besar, para senior, dan para peserta webinar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Semoga sehat. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima, kasih. terima kasih semuanya. Semoga sehat. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya mohon izin saya live ya. Saya mohon izin. Terima kasih. See.